الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Ikhwati fillah Allah taala wa jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Rabbul Al Alamin Allahumma azza wa kembali pertemukan kita dalam acara kesayangan kita ya, acara yang kita cintai yaitu kajian kitab Syarah Al Aqidah Al Wasathiyah yang disyarahkan oleh asy Muhammad Ibnu Saleh Al Utsaimin rahimahallahu taala rahmatan wasiatan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ya bahwa memang e, apa namanya e, kaifiah ya itu e, tidak ada yang tahu ya terkait dengan sifat-sifat Allah SWT. Jadi e, semua sifat Allah SWT itu tidak bisa kita kaifiahkan artinya tidak bisa kita gambarkan tidak bisa kita jelaskan tidak bisa kita apa namanya ini Eh, gambarkan secara jelas begini, ah begitu. Karena kaifiah itu kita tidak tahu, ya tidak tahu bagaimananya, sehingga eh, apa namanya ini eh, eh, ini tidak bisa kita jelaskan. Cukup hanya kita kita imani saja. Di dunia ini kan berapa banyak, betapa banyak perkara yang kita yakini ada, meskipun kita tidak lihat gitu. Sekarang kita ini kan kita yakin lah kita ini punya hati, punya jantung ya kan. Meskipun kita nggak pernah lihat kan secara langsung gitu ya. Kecuali mungkin sebagian yang sudah melakukan kita katakanlah USG atau foto atau apa gitu kan. Tapi secara umum orang saya kira percaya dia punya jantung, dia punya hati gitu kan. Tapi dia tidak tidak pernah lihat Ah gitu kan. Artinya bahwa ya kita yakin ada gitu meskipun kita tidak lihat. Artinya maksud saya dalam perkara-perkara duniawi saja pun banyak yang uh, kita tidak lihat tapi kita yakini ada gitu kan. Apalagi terkait dengan Rabbul Alamin, ya. Ini uh, sesuatu yang uh, apa namanya mesti kita yakini dengan baik bahwa itu adalah ada. Artinya kepihnya ada tapi kita tidak tahu. Ah gitu ya. Baik Terkait dengan diantara e, di antara contoh yang diambil pada pertemuan yang lalu itu adalah tentang nuzul sifat nuzulillahi tabaraka wa taala yaitu e, Allah azza itu turun ke langit dunia kan sepertiga malam akhir. Bagaimana cara turunnya? Nah, ini ini jadi pertanyaan kan. Maka kalau sudah sampai di pertanyaan ini, itu stop, maka kita kita katakan ya tidak ada jalan lain kita putuskan semua harapan dan putuskan semua jalan untuk bisa mengetahui hal itu karena eh, sebagaimana sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu turun saja ya di makhluk ini beda-beda turun harga gimana turun harga ini gimana dia turunnya beda kan eh, turun eh, panasnya gimana turun panasnya nah, kan beda lagi eh, kemudian apa namanya ini Uh, kita katakanlah uh, derajatnya turun ya panasnya turun harganya turun harga dirinya turun ah gitu kan apalagi coba beda-beda gitu kan harga emas turun bisa lah kalau harga emas turun tahulah orang gitu kan tapi kalau panasnya turun apa segala, ini kan beda-beda padahal semuanya turun namanya kan tapi beda-beda gitu itu sesama makhluk yang ingin saya berikan uh, apa ya walillahi al masalul a'la ya Artinya bahwa e, sesama makhluk saja pun kata turun itu bisa kita pahami tapi kayak piah masing-masing kan berbeda-beda gitu kan. Ah, gitu ya. Tapi kalau terkait dengan kefia bagi Allah SWT ini tidak bisa kita gambarkan. Karena tidak ada informasi terkait dengan hal itu. Cukup kita imani saja. Nah kalau Jahmiyah mengatakan e, apa namanya ini. E, bertanya umpamanya innallaha yanzilu ila sama fa kaifa yanzil kalau ada seorang jahmi seorang jahmiyah yang berakidah jahmiyah ya mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu turun ke langit dunia fa kaifa yanzil bagaimana dia turun fa qal innallaha akhbarana annahu yanzil wa lam yukhbirna kaifa yanzil wa hadhi qaidatun mufidah maka kita katakan Sesungguhnya Allah SWT memberitakan kepada kita bahwasanya Allah SWT itu turun, tapi Allah tidak memberikan informasi tidak memberitahukan kepada kita kaifa zil bagaimana dia turun inilah kaidah yang sangat penting kaidah yang sangat bermanfaat begitulah kiranya kita memberlakukan semua sifat-sifat Allah wa baik nah pada pertemuan yang lalu juga kita sudah sampaikan bahwa secara akal juga bisa dibantah ya wa amma dalilul aqli fa syai' la tudraku illa bi wahidin min umuri salasatin ya min umurin salasatin dalil secara akal ya kaifiatu syai' atau gambaran sesuatu itu tidak bisa diketahui kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Ini kita murojaah saja dulu agar nyambung ini ya kajian kita karena agak sedikit berat ya. Kita katakan bahwa gambaran satu sesuatu tidak bisa diketahui secara baik kecuali dari salah satu min umurin salah satin kecuali daripada tiga Uh, tiga perkara artinya salah satu dari tiga ini ada bisa kita ketahui contoh Musyahadatuhu tuh pernah kita lihat ya kita lihat dia ya kalau kita pernah lihat sesuatu itu kita bisa Gambarkan kan bisa kita lihat pernah kita lihat Au musyahadatu nazirihi atau kita melihat bandingannya ah gitu kan umpamanya mobil ya kita tahu mobil uh, merek umpamanya Ketika orang bertanya kepada kita tentang mobil merek A itu karena kita pernah lihat, kita bisa gambarkan kan. Oh, mobil merek A itu gini 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 gini. Ah, bisa bentuknya, kemudian uh, bagaimana mungkin dari sisi warna juga bisa ya. Kemudian juga mungkin dari sisi uh, bagaimana bodinya dan sebagainya gitu kan. Au mushahadatu nadirihi atau kita pernah melihat sebandingannya gitu. Memang benda yang dibilang mangga contohnya, ya. Mangga yang ada di eh, Sumatera Utara apakah sama dengan mangga yang ada di Jakarta? Mangga, kita katakanlah mangga golek gitu kan. Kan mangga ini banyak juga ya ada mangga golek lah, ada mangga apel lah, ada kan mangga udang, ada mangga harum manis lah dan lain-lain gitu kan. Contoh mangga golek. Mangga golek yang ada di Sumatera Utara, mungkin orang bertanya, "Bagaimanakah mangga golek yang ada di Jakarta?" umpama, ya. Maka kita bisa memberikan gambaran. Kenapa? Karena kita pernah lihat nih A, pernah lihat mangga yang mangga golek yang ada di di apa ini di Sumatera Utara ini ya kita sampaikan bahwa mangga golek yang ada di Jakarta seperti ini seperti ini kemudian ditanya kenapa anda bisa menggambarkan itu karena saya pernah lihat mangga golek juga yang bandingannya di Sumatera Utara ini kan mungkin nggak jauh-jauh beda lah mangga golek kan ah gitu kan jadi itu, 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 itu yang kedua. Jadi pertama kita pernah lihat, kemudian pernah kita lihat bandingannya. Yang ketiga, Au anhu, atau Au anhu, atau ada berita dari orang yang jujur terpercaya tentang hal itu. Jadi tiga perkara ini. Ya, imma antaku nashahat tahu. Anta wa Bisa saja engkau pernah melihatnya sehingga engkau tahu bagaimana gambarannya itu au dan atau engkau melihat bandingannya kama law qala wahidun sebagaimana kalau seorang datang kepadamu inna fulanan isyara sayyaratan seorang itu membeli mobil datsun kata syekh model 80 Tamani wa tamanin, alfin, model tahun 88, ya model 88 nomor 2000. Fata arifu kaifiyataha, maka engkau bisa menjelaskan tentang engkau mengetahui tentang gambarannya. La ina indaka karena juga engkau memiliki yang semisalnya gitu. Ya. Itu. Jadi kalau ada orang cerita mau uh, datang suntu gini-gini loh karena kita punya juga ya kita uh, gampang aja kan gampang memberikan gambaran karena kita punya gitu kan. Au kabar sadiqin anhu atau ada orang yang datang memberikan kabar gembira ya. Oleh karena itu kita katakan Uh, wali walihada nah, ini sudah kita masuk ke pembahasannya ya Fillah intinya bahwa kita tidak akan mengetahui gambaran satu benda kecuali dari tiga perkara ini pernah kita lihat sehingga kita bisa ceritakan ke orang atau pernah kita lihat bandingannya atau ada berita yang sampai ke kita baik nah terkait dengan sifat Allah maka ini nggak ada yang yang tiga ini diternapikan kan ternapikan nggak ada artinya nggak nggak ada yang informasi pertama tidak pernah kita lihat Allah azza wajalla nggak pernah kita lihat dia turun kan begitu yang kedua nggak pernah juga kita lihat bandingannya mana ada bandingan bagi Allah azza wajalla kufuan ahad tidak ada yang setara tidak ada yang setara dengan Allah azza wajalla sesatu satu orang pun tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan Allah azza wajalla kan tidak ada, bandingannya nggak pernah kita lihat. Atau berita orang yang jujur dari Nabi Muhammad SAW, ya nggak ada informasinya bahwa turunnya Allah tuh begini dan begitu, nggak ada. Ah gitu kan, maka ini kita lanjutkan ikhtifidah. Taala wa iyakum jamian para pemirsa salam TV yang masih setia ya mengikuti acara kajian kitab apa namanya ini kajian kitab uh, syarah al aqidah al-wasiyyah. Kita lanjutkan qala rahimahullah wa li hadza aidan qala ba'dul ulama jawaban latifan. oleh karena itu sebagian ulama memberikan jawaban yang lembut ah, jadi para ulama itu memang selalu memberikan jawaban-jawaban yang lembut jawaban-jawaban yang menyejukkan jawaban-jawaban yang menenangkan jawaban-jawaban yang mendamaikan ya inna inna makna qaulina sesungguhnya makna perkataan kita biduni takyifin tanpa takyif Laysa ma'nahu allana na'taqidu laha kayfiyyah, bukan maknanya kita tidak meyakini bahwa bahwa sesuatu itu punya kayfiyah. Ya. Bukan kita yakini bahwa memang gak punya enggak punya kayfiyah enggak, bal na'taqidu laha dan bahkan kita meyakini bahwa sesuatu itu mempunyai kayf yang mempunyai gambaran, mempunyai caranya. lakin al-manfi, al lakin al-manfi, ya ilmunah bil -kaifiyah. tapi yang dinabikan adalah terkait dengan ilmunah pengetahuan kita dengan al Li istiwa Allah karena memang istiwa'nya Allah bersemayamnya Allah di atas arasnya tidak didakukan bahwa ada caranya ada gambarannya lakinlah la alam tidak diketahui turunnya Allah wajah ke langit dunia juga punya cara punya gambaran ya laki-laki tidak diketahui lianna lianna huma min maujudin illa walahu kafiyah karena tidak ada satu benda pun yang ada benda yang ada ya illa walahu kafiyah kecuali ada caranya tidak ada sesuatu apapun kecuali ada gambarannya kan ada kafiyahnya ada caranya gitu kan contoh kita katakan kursi Bagaimana cara kursi? Bagaimana gambaran kursi? Kursi itu ada kakinya, ada ininya, gitu kan? Apa sih satu benda yang nggak ada kefiahnya? Apa? Semuanya ada. Lakin nah kotakunu maklumatan wa kotakunu Tetapi terkadang kefiah itu nampak jelas dan terkadang majhulah tidak diketahui. Ah begitu ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Sekarang kita kan tahu usus kita kan banyak ya, ada usus besar, ada usus panjang, ada usus usus kecil, ada usus 12 jari, ada usus buntu dan lain-lain. Ini kan usus bekerja kan. Kalau sudah makanan itu masuk, mereka katanya begini begini, enggak pernahnya kita lihat gitu kan. Kecuali mungkin orang sudah pergi ke lab atau apalah. Tapi secara umum orang enggak akan pernah lihat. Tapi kita yakini usus itu punya cara kerja sendiri. Jantung itu punya cara kerja sendiri kan, walaupun enggak kita lihat gitu loh. Sesuatu itu Segala sesuatu pasti ada kaifiahnya. Tetapi yang dinafikan dari Allah SWT terkait dengan sifat-sifat Allah itu adalah kaifiahnya. Jadi sebenarnya gampang aja enak ya kita beriman dengan perkara seperti ini. Kalau begini cara beriman kita yang benar. Sebagaimana diimani oleh para sahabat. radhiyallahu ta'ala anhum wa jami'an. Masalahnya kadang-kadang ini kita ini apa ya bahasa anak muda, muda sekarang ngepoi gitu. Suka kepoi. Apa ya? nyari-nyari uh, apa gitu. Ini sesuatu yang nggak mungkin, ya nggak mungkin akan kita bisa ketahui. Ikhwati fil allahu taala wa tampaknya kita rehat dulu sejenak nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini jangan kemana mana bertahan terus di salam TV sahabat keluarga muslim. ta'ala wa jami'an. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita ya tidak tahu bagaimana kefiah terkait dengan sifat istiwa, sifat nuzul, sifatul kalam, dan seterusnya terkait dengan sifat-sifat bagi Allah SWT. Kita tidak tahu. Bukan berarti ketidaktahuan kita ini menunjukkan bahwa tidak punya cara, tidak punya kefiah. Jangan ya, bukan begitu. Kata Asyik di sini menggarisbawahi bahwa E, pernyataan kita biduni takyif itu bukan menunjukkan bahwa kita Menapikan ada kaifiyah ada kaifiyah tapi tidak kita ketahui karena kata beliau tidak ada sesuatu yang ada di 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 di, di dunia ini Dimanapun itu kecuali ada kaifiyahnya tapi kan kadang-kadang kaifiyah -kadang itu diketahui kadang-kadang tidak diketahui Ikhwati <tuh> fillah azani Allah taala wa iyakum jami'an para pemirsa Salam TV yang masih setia ya mengikuti acara kajian kita kajian kitab syarah al-aqidah al-wasitiyah. Su'ila al-imam malikun rahimahullahu ta'ala an qawlihi ta'ala ar-rahmanu ala ar al Ditanyakan kepada Al-Imam Malik rahimahallahu ta'ala tentang perkataan. Tentang firman Allah Azza wa Jalla. Apa firman Allah? Ar-Rahmanu alal arashistawa. Ar-Rahman itu beristiwa. itu bersemayam di atas arasnya. Surah Taha ayat yang kelima. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa surat yang terkait dengan ini para ulama sudah kumpulkan ya. E, di antaranya bisa kita lihat e, di dalam syarah Al-Aqidah was juga tapi disyarahkan oleh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Uh, beliau mengatakan uh, bahwa ada 7 surat ya beliau kumpulkan pertama surah al-a'raf ayat yang ke-54 bisa dicek kemudian surah yunus ayat 3 kemudian surah ar radu ayat 2 surah taha ayat 5 yang ini kemudian surah al-furqan ayat 59 surah alif lam asajadah ayat 4 dan surah al-hadid ayat 4 ini ada 7 surat ya yang semuanya tu, uh, yang semuanya Alas, alal arsy alal ar gitu. meskipun ayat-ayat sebelumnya ada tapi selalu saja ada ayat di situ alal arsy ar ar al alal alal kali Allah azza ulang-ulang dalam Al-Qur'an. Nah, Ali Malik rahimahullah, al-Imam Darul Hijrah, al Darul Hijrah ditanyakan tentang ayat ini. Ar-Rahmanu ar-Rahmanu alal Ar-Rahman ar itu beristiwa di atas arshnya. Kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Ah, ya kan? Ini pertanyaan berat ya. Fa atraqa malikun bi hatta 'araq. Maka Imam Malik pun menundukkan kepalanya, menundukkan kepalanya begini. Ya, setelah mendengar pertanyaan itu, kaifa istawa? Ya, kaifa istawa itu tadi. Fa atraqa malikun bi maka beliau pun menundukkan dengan kepalanya. Hatta 'araq, sehingga bercucuranlah apa namanya keringatnya berkeringat beliau rahimahullah ثم kemudian beliau mengangkat kepalanya tadi kan beliau uh, menundukkan gitu ya dan keluar keringat ثم رفع kemudian beliau pun apa namanya ini mengangkat kepalanya waqala dan beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul istiwa itu ghairu majhul itu bukan sesuatu yang tersembunyi min makna ma'lumun. Dari sisi makna maklum. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan. Kita ini kan dituduh. ya Katanya ahlus sunnah wal jamaah atau manhat salaf itu manhaj mufawidah. ya. mufawidah itu apa artinya? Artinya dia menyerahkan kepada Allah kaifiah dan maknanya. Kita katakan tidak. Ahlus sunnah wal jamaah itu bukan mufawidah. Tapi dia hanya mufawidah itu dari sisi kaifiyah. Bukan makna. Kalau makna, makna kita ketahui. Bagaimana makna turun? bis turun dari atas ke bawah. Kan begitu. Bagaimana makna istawa? Istawa itu artinya adalah bersemayam di atas aras gitu kan. Bersemayam di atas sesuatu gitu. Kalau tapi terkait dengan Allah SWT kita tidak tahu. Dari sisi makna kan tahu kita. Dari asal makna. Sekali lagi sampaikan. Dari asal makna kita tahu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan Allah SWT. Maka ini nggak bisa kita gambarkan. Karena informasi tidak ada terkait dengan hal itu. Bukan berarti ini nggak ada ya. Ada. Kaitiahnya ada. Tapi tidak kita ketahui. Ya. Maka dikatakan oleh Imam Malik. Al istiwa Istiwa itu bukan sesuatu yang tersembunyi. Bukan sesuatu yang tidak diketahui. Diketahui dari sisi makna. Maknanya kita tahu kan. Nuzul itu bagaimana? istiwa, istiwa itu bagaimana? Tahulah kita dari sisi asal makna. Tapi kalau sudah terkait dengan Allah SWT, bagaimana istiwa Allah ini? Ah gitu kan? Itu yang tidak kita Kenapa kata Asyik? Al istiwa ghairu majuhul. Istiwa itu bukan sesuatu yang uh, tidak jelas. Bukan sesuatu yang uh, tersembunyi. Ya, min al makna ma'lum. Dari sisi makna itu jelas. Lianna bahasa arabiyah baina aidina. Karena bahasa Arab ini dia ada di hadapan kita. Taulah kita yang ngerti bahasa Arab pastilah ngerti dia makna makna istiwa. Kulul mawadhi' allati waradat fiha, ya. Semua ya, tempat-tempat yang ada atau uh, apa namanya ini? Ayat-ayat yang datang padanya istawa muaddatan bi'ala. Setiap ayat-ayat yang ada ya istawa alal arsy itu selalu saja pakai ala maknanya ulu. Maknanya adalah al-ulu arti ketinggian. Dari tujuh ayat yang sudah saya sampaikan tadi ada Al-A'raf 54, Yunus 3, surah ar raat ayat 2, Thaha 5, Furqan 59, Alif ala, Alif Lam as 5 ayat 4, kemudian juga surah Al-Hadid ayat 4, semuanya itu menggunakan istawa ala, istawa ala, istawa ala. Ini katanya dari sisi al-lughah maknanya al-ulu ketinggian. Ya, al-ulu tinggi, Fakal maka Imam Malik rahimahullah mengatakan al istiwa ghairu majhul. Istiwa itu bukan sesuatu yang tersembunyi. Tahu kita dari sisi makna. Wal kaifu ghairu tapi kaifiahnya tidak bisa dimasukkan ke akal. Artinya kita tidak bisa memahaminya. Kaifiyah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ah gitu ya. Maka Imam Malik rahimahullah Masya Allah luar biasa di sini. Al istiwa ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'qulin Li la karena akal tidak bisa menjangkau, tidak bisa memahami tentang bagaimananya. Gambarannya tidak tahu terkait dengan istiwanya Allah. tafa'ad anha. Maka apabila telah <tik> terhilangkan dalil secara sam'i dari Al-Quran dan Sunnah enggak ada. wal akli juga secara akal juga enggak bisa. Tentang apa? Tentang kefiyah. Maka apa? wajabal anha. Cukuplah kita. Wajiblah kepada kita untuk menahan diri terkait dengan kefiyah. Udah serahkan saja kepada Allah. Bagaimana kafiah nuzul Allah? Bagaimana kalamnya? Bagaimana samanya? Bagaimana basarnya? Tidak bisa diketahui. Bukan berarti ini nggak ada, ada ya. Ya nah, gitu, udah cukup. Wal imanu bihi wajib dan kita beriman dengan perkara itu adalah wajib. Li anna Allah bihi an karena Allah wajalla yang memberitakan tentang itu ya. Allah azza wajalla yang memberitakan tentang tentang hal itu Ya, yang ada pada dirinya fa wajib tasdiquhu maka wajib kita membenarkannya wasu'alu anhu bid'atun dan bertanya tentang itu bid'ah ah. bertanya tentang kaifiyah terkait dengan sifat-sifat Allah itu bid'ah wasu'alu anil pertanyaan tentang al caranya bagaimananya itu bid'ah li'anna man hum ahrasun minna 'alal ilmi karena orang yang mereka itu lebih gigih lebih serius dari kita alal ini terhadap ilmu masa alu anha tidak mereka mempertanyakan tentang kaifiyahnya humus sahabat dan yaitu para sahabat yang duluan turun ayat ini kan bukan kita kita ini tahun berapa sih lahir gitu kan ya kita ini kan baru aja yang dengar ini ya kakek kakek kita juga dulu kan gitu terutama di sini para sahabat radhiyallahu taala anhum ini kan udah dulu jadi itu sahabat dulu dikatakan oleh Abu Zur'ah itu meninggal Nabi Wasallam beliau meninggalkan sahabatnya itu ribu sahabat apa enggak ada yang bertanya dari salah seorang dari mereka ya bisa jadi kan mesti ada gitu loh tapi ini mereka paham bahwa ini kayak enggak bisa diketahui ya lamakalallahu taala manakala Allah manakala Allah dalam wa mengatakan istawa al arsh ya itu ayat al araf 54 sudah kita sampaikan tadi Arafu Allah, azza wa jalla. Mereka mengetahui bagaimana keagungan Allah. Wa manal istiwa alal arash wa annahum. Wa al istiwa alal arash. Dan mereka mengetahui tentang makna istiwa. Makna istiwa ya maknanya. Makna istiwa alal arash. Wa annahu la yumkin antus al kaifa istawa. Tetapi tidak bisa diketahui bagaimana apa namanya ini bagaimana istiwanya Allah li kalian tuh karena engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan hal itu panahnu suilna kalau kita pun ditanya kata Imam kata Muhammad Musaillin maka kita katakan pertanyaan ini pertanyaan bidah pertanyaannya udah salah gitu kira-kira ya pertanyaannya udah salah gitu nggak bisa ini pertanyaan bidah kenapa sahabat nggak nanyakan tabiin nggak nanyakan kita pula yang nanyakan jadi bagaimana sikap kita ikuti sikap sikap para sahabat? Bagaimana sikap para sahabat dalam menghadapi ayat-ayat terkait dengan masalah asma dan sifat? Enggak ada lain, enggak ada bukan. Udah kita nusallimu ilallah. Udah kita serahkan saja kepada Allah kepiahnya. Terus saya pernah juga ditanya gitu. Bagaimana? 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 Bagaimana gitu kan. Berarti ini enggak jelas, apanya yang enggak jelas gitu kan. Maka sering kita sampaikan, berapa banyak perkara di dunia ini kita yakini ada meskipun enggak kita lihat gitu kan. Yakin nggak kita bahwa akan a, ada ikan yang besar di lautan? Yakin? Pernah kita lihat? Enggak. Tapi kita yakin aja gitu kan. Ah, gitu ya. Makanya ikhwati fillah azani Allahu taala wa jami'an. Ini ini perkara yang yang mesti kita terima dengan lapang dada ya. Dan juga keberatan kita apa sih gitu? Allah turun ke langit dunia, Allah bistawa ada arsnya. Apa keberatan kita kalau kita nggak tahu gitu? Apa rupanya yang terjadi sama kita? Justru yang terjadi sama kita kalau kita kepo-kepo ini nih, nanya terus bagaimana yang kita jadinya apa? Jadinya kita bisa berbahaya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa kita bisa 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 syukuk ya, bisa ragu. Kita iman aja udah selesai. Apa payahnya sih? Kan nggak ada yang payah. Ya, nggak ada yang payah, nggak ada yang sulit kalau kita berlapang dada terkait dengan perkara ini. Wallahu taala alam nanti kita akan lanjutkan lagi. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana bertahan terus di Salam TV sahabat keluarga muslim. ta'ala <Sessus> wa <Sessus> <Sessus> Wa kalamu malikin rohimahullahu ta'ala mizanun li jami'i sifat. Dan pernyataan. Al-imam malik rohimahullahu ta'ala mizanun li jami'i sifat. Itu menjadi timbangan semua sifat-sifat Allah wajalla Artinya pernyataan Imam Malik ini menjadi apa ya? Menjadi kaidah sangat penting terkait dengan terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Fa in qila kalau ada yang mengatakan kepadamu allaha yanzilu ila sama'id dunya kaifa yanzil sesungguhnya Allah turun ke langit dunia kaifa yanzil bagaimana Allah turun maka kita katakan panuzulu ghairu majhulin maka nuzul itu tidak bukan sesuatu yang tersembunyi ya artinya dari sisi mana kita tahu nuzul itu dari tempat tinggi, tinggi ke at ke bawah kan dari tempat tinggi dari dari atas ke bawah gitu Wal kaifu ghairu ma'qulin. Tapi cara kita tidak tahu. Ya. Ghairu ma'qul tidak bisa kita masuk akal. nggak bisa kita ketahui gitu. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengannya wajib. Wasu'alu anuhu bida'atun. Dan bertanya tentang itu adalah suatu yang beda. Itu dia. Waladina yas'aluna kaifa yumkinun nuzul. Wasuluthul lelian taqil. Dan mereka-mereka yang bertanya, kaifa yumkinun nuzul? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu itu turun? takil sementara sepertiga malam itu selalu berpindah-pindah. Ya kan? Yang takil. Artinya di dunia ini sepertiga malam itu kan nggak hanya di Indonesia gitu kan. Bisa saja sepertiga malam sekarang di sini, sebentar lagi di sana, sebentar lagi di sana. Banyak. Ya. Panakul as-su'alu Pertanyaan terkait dengan ini adalah sesuatu yang sesuatu yang beda. Kefatus al-anshayin masalah anhu Bagaimana mungkin ditanyakan tentang sesuatu yang para sahabat tidak menanyakannya? Wahum ahrosun mingka al khairi wa al ilmi bima yajibulillahi azza Padahal mereka para sahabat adalah yang paling gigi daripada engkau terhadap kebaikan, yang paling kekeh untuk mendapatkan ilmu bima yajibulillah dengan apa yang wajib kepada Allah azza Ya, jadi kita katakan bahwa kalau ada yang bertanya begitu, bagaimana Allah Azza wa turun ke sepertiga langit dunia, apa namanya ini ke langit dunia di, sepertiga malam, sementara sepertiga malam itu selalu dia beda pindah-pindah, maka kita katakan pertanyaan ini beda. Itu satu. Bagaimana bisa ditanyakan tentang perkara ini sementara sahabat tidak pernah mempertanyakan? Karena kan sahabat duluan ya ini yang yang tahu yang le yang lewat duluan sama mereka ini kan sahabat tapi sahabat pun tidak bertanya padahal mereka adalah dari sisi ilmu itu sangat gigih ya dari sisi uh, apa namanya ini uh, kebaikan mereka sangat ingin ya mendapatkan kebaikan walas nabi alamin Rasulullah alaihi salatu wasalam dan kita pun tidak lebih mengetahui dari rasul alaihi salatu wasalam mustahil kita lebih mengetahui dari rasul kan Sementara Nabi juga tidak memberitahukan, tidak mengajari mereka sahabat bagaimana kefiahnya. Pak maka pertanyaanmu engkau, pertanyaanmu ini wahai orang bertanya tentang ini bidaah. Walaulah An nanuh Nabi kalaulah kita tidak berhusnudan kepada engkau lakul nama anna tadi kita akan mengatakan ya sesuatu yang tidak layak bagimu bahwa engkau adalah laki-laki yang mubtadi. tadi ah gitu. Jadi saya ingin menggambarkan Kalaulah seandainya kami tidak berhusnuzon karena kau ingin kebaikan karena kau ingin e, sesuatu yang apa gitu kita sudah katakan kau adalah mubtadi gitu kan beda ya orang yang mubtadi dengan pelaku dengan dengan orang yang jatuh ke bid'ah karena tidaklah setiap orang yang jatuh ke bid'ah kita katakan dia mubtadi tapi kalau sudah mubtadi adalah orang yang getal orang yang selalu melakukan perbuatan bid'ah ah gitu kan beda kan orang yang eh, apa namanya nih jatuh ke dalam zina dengan orang penzina kalau penzina kan dia selalu perbuatannya zina gitu tapi kalau orang yang memang sekali sekali dia berzina kan nggak bisa kita katakan dia tukang zina kan ah gitu sama seperti berbohong tukang bohong kita katakan Ya kan nggak mungkin juga dia kita katakan orang yang sekali-sekali berbohong gitu kan meskipun itu dosa besar kita katakan pembohong selalu kan nggak juga artinya maksudnya di sini apa saya ingin menggambarkan kalau ada orang bertanya seperti ini pertanyaan dia itu bid'ah itu satu pertanyaannya kira-kira bid'ah sesuatu yang nggak pernah ditanya oleh sahabat dan bisa juga kita katakan pertanyaan yang salah dan keliru gitu kan. Kalau seandainya kita tidak berhusnuzon saja, maka orang-orang yang bertanya seperti ini bisa kita katakan mereka ini mubtadi semuanya. Tapi kan tahulah kita, kadang-kadang sebagian masyarakat karena rasa keinginan tahu, keinginan tahuannya itu tinggi, terkadang sampai bertanya tentang perkara seperti ini. Padahal ini nggak bisa kan kita ketahui sampai kapanpun. Ke karena kita tidak pernah akan melihat Allah di dunia ini kan. Ah, demikian ikhwan tabillah. ta'ala jami'an. Wa Imam Malik taala ma araka illa Imam Malik mengatakan kepada yang bertanya tadi kaifa istawadu, ma araka illa mubtadi'an, aku tidak melihatmu kecuali sebagai seorang yang mubtadi'. Tsumma umira bihi fa ukhrija, kemudian diperintahkan dengannya fa ukhrija, maka laki-laki tadi pun disuruh keluar. Ah, gitu. Diusir oleh Imam Malik. Li anna karena salaf itu ya mereka tidak suka ya krohon membenci ahlal bidah pelaku bidah wa kalamahum dan mereka juga benci dengan perkataan mereka wa intiradatihim dan juga apa namanya ini bantahan bantaran mereka ya wa taqdiratihim wa mujadalatihim dan juga apa namanya ini debat debat mereka debat debat mereka bantahan bantahan mereka mereka tidak suka kaum salat berdebat dengan ahlu bidah ah gitu kira kira karena Imam Malik melihat orang yang seperti ini bertanya, ini yang digolongkan oleh Imam Malik sebagai seorang yang tadi sebagai seorang yang ahlu bidah. Kalau ahlu bidah, kaum salaf itu tidak suka. Mereka ini yakrahun. mereka membenci ahlal bidah, pelaku bidah. Dan juga berbicara dengan mereka, mereka nggak suka. nggak suka juga dengan untuk mendebat-debat mereka. nggak suka, ya udah tinggalkan aja kaum bidah seperti itu. Ah gitu ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah mengatakan, "Fa anta ya akhi 'alaika fi hadzal bab maka engkau wahai saudaraku siapapun anda dihadal bab terkait dengan perkara terkait dengan bab ini alaikabi taslim maka wajib kepada engkau untuk selalu menyerah untuk selalu menyerah dengan setotal totalnya. Ah itu sudah selesai. Makanya kalau terkait dengan asma dan sifat itu tidak kita tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak kita tidak tahu. Ya. Dari kaifiahnya. Kalau makna bisa kita ketahui maknanya. Dari sisi asal makna. Tapi kalau sudah bagi Allah SWT terkait dengan Allah SWT bagaimana kaifiahnya. Maka ini tidak bisa kita ketahui. Peminta ma'amil islamilillahi Allah, tabahas fi umur. Di antara bentuk kesempurnaan Islam. Di antara bentuk kesempurnaan penyerahan diri kepada Allah SWT. Allah, tabahas fi umur. Hendaklah engkau jangan mencari mencari, 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 cari dalam perkara ini jangan kau mencari-cari jangan suka kepo-kepoinlah terkait terkait dengan perkara ini gitu ya jangan cari-cari jangan jangan eh apa namanya menyelahkan diri untuk bagaimana-bagaimana enggak enggak ada pertanyaan bagaimana terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala walli hadha uhdhirukum daiman min al-bahs fi ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih ala sabil al-ta'annut wa tanattu wa syai' alladhi ma'a al anhu as-sahabah oleh karena itu kata Syekh uhdhirukum daiman saya memperingatkan kalian semuanya selalu memperingatkan kalian minal bahsi ya terkait dengan meneliti atau mencari-cari bima ta'allaqu bi asma'illahi was terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ala sabili ta'annud karena sabili ta'annud ta'annud itu artinya adalah bandel ya ta'anud itu karena ingin apa namanya pembangkangan tanatuk memberatkan diri wa dan sesuatu masa ala anhu sahabat yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Artinya perkara-perkara yang sahabat diam, jangan kita bertanya. Berarti cukup kita uh, imani saja, cukup kita uh, apa namanya menyerah saja, udah. Ya liana na ida ala ampusina hadil abwab. Karena sesungguhnya kita apabila kita buka ala ampusina terhadap diri kita hadil abwab bab-bab seperti ini Im alainal abwab maka akan terbuka kepada kita bab pintu-pintu yang lain aswar ya aswar dan akan hancurlah rusaklah yang namanya pagar-pagar wa ajisna ampusina, dan akan lemahlah kita untuk mengikat atau untuk mendisiplinkan diri kita lagi Falidhalika <tut> kul, oleh karena itu kata saya katakan, Sami'na wa adha'na wa amanna wa saddaqna. Kami dengar, kami patuhi, kami imani wa akan kami benarkan. Amanna wa saddaqna bil khabar. Kami beriman dan kami membenarkan dengan berita. Wa adha'na talab. Dan kami patuhi segala perintah. Wa sami'na Dan kami mendengarkan perkataan. Hatta taslam sehingga engkau menjadi selamat ya akhi. Artinya, Perkara asma dan sifat ini tidak bisa kita kaipiahkan, tidak bisa kita gambarkan. Terkait dengan sifat dan asma bagi wajar wajar Allah taala. Karena kata, Syekh kalau bab ini kita buka, artinya masing-masing orang akan menggambarkan diri. Menggambarkan bagaimana kaifiah sifat bagi Allah kan. Oh tangan Allah tuh begini, tangan kaki Allah tuh begini jadinya kan. Mata Allah tuh begini, wajah Allah tuh begini. Karena ini kan sifat-sifat zatiyah bagi Allah yang disebutkan dalam Al Qur'an kan gitu atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang akan menginterpretasi, menerjemahkan sendiri, menafsirkan sendiri sendiri. Maka pintu ini kata saya akan hancur semuanya keimanan dan uh, rusak ya. Semua orang akan bebas gitu. Maka uh, kesucian Allah wajah ini kan bisa bisa akan hilang gitu kan? Karena orang men menyamakan Allah dengan makhluk jadinya. Sang Khalid dengan makhluk. Tentu ini tidak benar dan ini adalah akidah yang batil yang benar adalah terkait dengan uh, kaifiah terhadap asma dan sifat maka tidak kita ketahui yang tahu itu hanya Allah azza wa jalla taib Wahyu insan ini as sahaba dan manusia mana saja yang bertanya tentang perkara-perkara yang terkait dengan sifat-sifat Allah azza wajalla yang tidak ditanyakan oleh para sahabat fakul maka katakan kama kaulah lima malik maka katakan sebagaimana dikatakan oleh Ali Malik fa innalaka salapan maka bagi engkau ada salaf asualan hada bidah pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan bidah wa idha dan apabila engkau mengatakan hal demikian lan alaika dia tidak akan pernah untuk memaksa-maksamu lagi kalau engkau bertanyakan pertanyaan ini bidah ya oh dia pun diamlah selesai gitu kan dia tidak akan lagi mempertanyakan perkara ini